aku culik anaknya, mumpung mamanya lagi teleponan. Iya sayang, anakku mana? Anakku diculik. Pakai ini dong bu, kalau jalan-jalan sama anak, jadi anak ibu aman walaupun ibu teleponan. Tuh kan, anak ibu nggak bakalan diculik lagi deh, kan ketahuan. Hati-hati ya pak, ini rumah mahal soalnya aku beli dengan harga 500 juta, 500 miliar. Teman-teman, kalian punya nggak rumah kayak gini? Jadi rumah aku tuh bisa aku bawa kemana-mana. Kalau aku pindah negara, aku tinggal bawa aja rumahku ini. Rumah paling mahal, 500 miliar. Ayo anak-anak, naik mobil ya. Kita mau pergi ke sekolah. Nah, gini repotnya kalau punya anak kembar 3. Mama, aku mau naik. Mama, loh kok anakku banyak banget? Perasaan kan anakku cuma 3. Kok nambah lagi sih? Ini anak dari mana? Ayo Pinky, maem dulu. Blok. Wah, kenapa? Pengen Wah, dia pengen Ayo kita bawa dia ke kamar mandi. Wah, kamu kan baru habis makan kok langsung sih? Kita bawa dia ke toilet. Wah. Gede nih. Nah, ini dia tempat kamu. Ayo cepetan Emang kamu beneran Wah, iya guys, beneran jangan lupa subscribe guys. Ayo bangun, waktunya sarapan. Ayo bangun. Ayo bangun ya, ayo mau siapin sarapan dulu buat kalian. Ayo kita kabur, kita pindah tempat tidur yuk. Ore, ayo kita sembunyi aja deh bawa kolong tempat tidur. Pasti ayah gak nemuin kita. Anak-anak kemana sih? Kok belum bangun-bangun? Hah? Kok anak-anakku hilang? Hah, pada kemana sih? Kok nggak ada sih? Mereka sebenarnya di mana? Loh, kok nggak ada? Aduh, lari kemana mereka? Kok pada nggak ada? Hah, akhirnya kalian ketahuan. Ayo kabur. Ayo dapat kita kabur. Ayo kita kerjain ayah. Begini repotnya kalau punya anak kembar 4, guys.